Mando bisa berdiri kayak keris juga ya Pak ya? Yang diseimbangkan itu keseimbangan. Ya kalau kita berbicara mistis sih. Saya mau nanya juga nih Pak, ini kan Kalimantan Timur kan beda-beda nih pakaiannya saya lihat-lihat. Boleh nggak sih Pak, saya nanya filosofi ini sebenarnya apa nih gitu? Ya. Ada nggak artinya tersendiri? Kalau ini kan patung jurong. Berikutnya nih, saya mau nanya tentang tato. Saya ngobrol sama Pak Eda Steven Lalung. Kalau di wilayahnya Pak Eda, dia nggak bertato katanya. Ya. Kalau di Kalbar, Kanayan, ada artinya nggak Bang kalau tato? Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Fus. Pada ilmu merah kali ini gue sedang berada di sebuah rumah adat Dayak Kalimantan Barat nih. Nah di sini banyak banget nih orang-orang Dayak dan orang-orang Kalimantan gitu. Sebenarnya bagaimana nih menariknya budaya atau adat dari Kalimantan ini atau Dayak ini? Nih di sini salah satunya gue punya mandau. Nah di sini juga ada nih pembuatnya guys. Wah ini luar biasa nih. Tuh detail banget. Nanti juga gue mau nanya ini arti-artinya sebenarnya apa nih? Kan pasti punya filosofi atau arti tersendiri. Langsung aja yuk kita samperin pembuatnya. Yuk. Oke guys, sekarang gue bersama Pak siapa Pak? Empu Gelol. Empu Gelol. Ya. Wih, ini pembuat dari mandau ini ya Pak ya? Iya. Betul ya. Nah, saya mau nanya-nanya tentang mandau boleh nih Pak? Boleh. Boleh ya. Nah, buat edukasi juga kan kayak misalkan ya. Ini bulu-bulu nih filosofinya atau artinya ada nggak sih Pak? Kayak bulu-bulu ini bulu ini gitu. Ya. Dalam Kalimantan tuh apa? Memang kalau kita bicara mandau sendiri untuk Kalimantan itu kan banyak berbagai macam. Setiap etnis suku itu kan punya ciri khas masing-masing. Nah, dan hampir mirip. Jadi bulu-bulu yang ini tujuannya sebagai bahwa dia punya kedudukan tinggi segala macam. Kalau zaman dulunya kan kalau yang terlentang gini dia sudah pernah bunuh atau yang belum pernah bunuh orang. Itu ciri zaman dulunya. Oh ada artinya ya? Artinya. Kalau zaman sekarang ini kan kita hanya sekedar budaya. Budaya. Mempertahankan tradisi. Oh iya. Karena masa kita bunuh-bunuhan benar. Bagus toh. Zaman sekarang kurang bagus ya. Dan itu nggak sesuai dengan Indonesia ya Pak, yang cinta damai kita gitu kan. Kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Ah betul. Gitu. Satu hal perlu saya sampaikan memang saya salah satu senang nonton sulapnya dia. Saya kenal dengan Marcel. Marcel malah enggak kenal Empu. Malah tapi enggak jadi kenal di sini nih Pak nih. Keluar biasa. Terus ini Pak, mandau ini atasnya ini apa ya Pak? Lambang apa tanduk. Nih? Tanduk. Ya, tanduk hewan. Iya, tanduk hewan. Oh, I see. Ya. Ini terus kan tanduk ini kan apa bahasa Indonesia di sini mungkin rusa, Kalimantan. Ini kan dilindungi, nggak boleh dibunuh pada saat itu. Oh iya. Jadi ini memang lama. Oh ini makanya langka banget ya Pak ya? Ini udah lama, berapa nih Pak umurnya? Kalau umurnya, ini umur diukirnya, bukan awal pertama ketemu. Oh. Diukir mungkin sekitar 20 tahunan lah. 20 tahun? Ya. Waduh ini hampir seumuran gue nih guys. Ya. Gue 28. Iya nah, ini diukirnya, benar. Artinya orang yang bunuh pertamanya mungkin di atas itu. Di atas itu ya? Oh iya benar, ini buktinya udah diukir di umur segitu ya Pak ya? Digantung di dinding kan. Iya, iya. Terus kalau benar nggak sih Pak, saya dengar-dengar dari teman saya yang Kalimantan. Orang Kalimantan itu banyak bawa mandau karena di sana banyak beruang. Bukan hanya beruang, karena kan hutan Kalimantan ini luas. Iya. Nggak usah cerita yang lain, kayak ladang Empu juga. Empu kan punya kebun ini. Wih, luar biasa. Dimana kaya kebun, dong, Pak. Kebun Empu ini, 3 kilo sel dari jalan poros utama, jalur tambang. Kalau dari rumah itu kan sekitar 100-an kilo. Iya. Nanti kita turun jalan kaki 3 kilo itu. Jalan kaki. Sore, malam. Kita itu mandau ini nggak jauh dari pinggang, tangan kita tetap seperti ini. Karena apa fungsinya tuh Pak? Siap. Siaga. Oh siap siaga, ya, kalau ada hewan-hewan buas gitu ya? Hewan buas, kayak segala beruang, macan, ular, serta hewan lain.
Bukan berarti kita harus membunuh macan, enggak. Iya. Bukan berarti kita harus membunuh beruang juga, enggak. Iya, betul. Karena itu untuk melindungi diri. Ketika kalau kita nyerang, terancam, ya? Dia kan kaget kan, pasti dia lari oh, juga. Dek, ya, kita usahakan jangan sampai ada konflik lah dengan mereka. Iya, benar. Tapi selama ini Empu memang belum pernah ada konflik. Oh, belum ada konflik sama hewan-hewan? Hewan buas. Termasuk dengan pusula merah belum pernah ada konflik. Oh, iya, jangan iya, sampai ada netizen lagi yang aneh-aneh iya, aneh itu. Iya, aneh. Bener banget, Pak. Kita kan orang damai-damai aja, tapi yeah, digorengnya sampai ada yeah, berita kemarin. Pasukan merah menyerbu, pasukan merah menyerbu pesulap merah katanya. Ini kan itu potongan video guys, dari yang tahun-tahun lalu ya itu ya, gawai-gawai adat kan Dayak ya. Dari Kalimantan Barat, iya. Kalau Empu kan Kaltim. Oh iya, Empu Kaltim ya. Terus ada yang bilang, kalau Empu ke Jakarta temuin pesulap merah, nah ini sudah ketemu nih. Nah ini. Terus kenapa kalau ketemu? Dong. Marcelnya ini sudah dipotong sudah, diadat. Nih gitu. tadi sudah, dipotong-potong sudah, tuh dari makan. Iya. Nah itu mungkin iya, iya, yang dapat ku sampaikan untuk saudara kita. Siap. Bahwa itulah kita Dayak. Iya. Ya, nah, termasuk Marcel. Saya mau nanya juga nih Pak, ini kan Kalimantan Timur kan beda-beda nih pakaiannya saya lihat-lihat. Boleh nggak sih Pak? Boleh. Saya nanya filosofi ini sebenarnya apa nih gitu? Iya. Ada nggak artinya tersendiri? Kalau ini kan patung jurong. Menandakan apa ya, nih? Kepercayaan Pak? Orang tua dulu bahwa patung jurong ini mampu dan bisa melindungi seseorang atas izin Tuhan, gangguan dari makhluk halus, gangguan dari makhluk umpamanya yang sakral tak kasat mata, serta lain-lain yang bisa menyembuhkan penyakit juga seperti itu. Itu kepercayaannya. Ya, makanya itu kayu yang ada ini. Iya, kayu apa ini, nih, Pak? Ini enggak sama, Sel. Enggak sama, lain-lain semua kayunya. Enggak dari satu pohon? Enggak. Ada yang kayu ulin, ada yang kayu benggeris, ada kayu toga putih, iya, iya, kayu merah, gelam ranti, macam-macam. Bentuknya beda-beda juga, Pak? Beda-beda. Wah, luar biasa. Dan ini bukan diukir oleh Empu. Bukan. Oh, buatan bukan orang. Oh, berarti turun-temurun, Pak? Iya. Wah, luar biasa. Ya. Paling enggak kan ada yang berusia 4-5 tahun juga kita pakai, ada juga yang baru nih, seperti ini baru. Kalau ini tua nih. Oh. Kalau di sana emang kewajiban semua orang Kalimantan Timur atau hanya orang-orang tertentu yang pakai ini? Karena kita Kalimantan Timur ini kan bukan hanya suku Dayak Nyampu nih, banyak nih. Kalau Dayak Nyampu ini kurang lebih seperti ini, Tunjung, Benua, Bentiat, nah itu sama. Dia punya ciri khas. Nah terus ada saudara kita kayak saudara kita Jeb tadi. Oh iya Pak, siap-siap. Ya, siap. Ya. Ini mencoba. Oke, okay, siap-siap nanti kamu. Nah kayak Jeb tadi kan orang iya, kena, lain juga dia punya pakaian. Oh iya. Pengen makan siap. Gimana? Wah iya nih, makan dulu nih ya. Pada makan-makan nih guys. Gimana nih? Ya udah kita makan dulu aja. Makan oh dulu. Mungkin netizen berharap kita ketemu buat makan bareng ya. Mungkin. Iya. Ya udah gitu. Kita oke, okay, ayo yuk. Yuk. Segang aja enggak apa-apa. Oke, okay, siap. Wah, luar biasa. Yuk. Ayam. Ada ayam? Ayam. Oh iya, boleh. Ayam. Oh iya, terima kasih banyak. Aku nemani Marcel makan ayam. Iya. Nih guys, makan bareng guys. Ayam. Kita udah capek-capek masakinnya. Iya, oh, iya. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Kalau no SLTs ada ular. Hah? Ular. Aduh aneh banget. Saya dipelihara ular. Ular ini sanca. Oh, iya, ular sanca. Cabe ini. Oh iya, cabe. Ya. Sabar kalau mau ini kan enggak ada garam nih garam. Oh iya betul. Sorry. Marcel ini apa namanya? Sano. Ayam. Ya ini kayak orang Bahari itu mereka kan mengenal garam itu kan sedikit aja pakai. Oh, kalau kita demi sekarang Marcel kan pakai bumbu segala iya, macam. Tuh demi Marcel Mas. Oh, iya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga rezekinya diperlancar. Amin. Dipermudah semudah bernafas. Iya. Saya ikutin coba nih ya Pak ya. Pakai garam gini. Gini, cukup. Udah cukup ya? Tepungin ini ayamnya supaya ada rasa. Oh, dicampur. Oh, ini nggak ada rasa ayamnya? Enggak. Nggak pakai bumbu ya? Oh, gitu. Ini ada telur dadar. Telur dadar, ah boleh. Ini sambal. Kalau ini nggak apa-apa. Itu apa tuh? Jangan itu karen. Kalau Marcel mau icip-icip juga. Aduh, jangan. Coba ya. Nggak apa-apa, Seth. Apa? Jangan. Supaya jangan digoreng, direbus aja enak. Jangan ngulat sanca, coba. Buah aja ya. Enggak nyangka, guys. Direbus doang ya? Iya. Direbus doang enak loh. Oh, saya masak itu. Demi Marcel. Kayaknya pakai batik, jadi kasih jalan batik. Ini ternyata guys, bumbu di Kalimantan tuh emang pakainya atau adat doang gak sih Pak?
ini adat aja ya? Atau emang orang Kalimantan masaknya nggak dibumbuin? Kalau dulu enggak, gitu. Memang gitu? Memang nggak dibumbuin? Ya, enggak. Asli manisnya dari ayam kampung. Oh. Kalau ada bisa nggak pakai. Itu yang asli itu. Bumbunya dari ini ya, daging dan garam ini ya? Wah ini nih, unik nih guys, baru tahu nih. Kalau nggak gini kan nggak ketahuan, nggak tahu nih, nggak ada yang nge-share. Siapa? Nggak dibumbuin udah enak tuh ya? Wah guys nih ada rebung, rebung. Ini dari bambu. Bambu guys, bambu muda bisa dimakan nih, coba. Bambu tuh yang mana ya ininya bu? Kita cobain. Mas. Ada air minum kan? Oh. Kita cobain. Ada dua. Bentar, bentar. Enak, Pak. Nih, bambu. Ini mau nyobain. Asing di mulut. Asing, karena baru pertama kali nih. Makan bambu. Ada aromanya gitu ya, aroma. Bambu ya? Bambu muda itu. Oh, bambu. Baru pertama kali nih. Makan bambu. Asing di mulut saya karena baru pertama kali nih guys, tapi unik rasanya. Oke guys, tadi kita udah selesai makan bareng ya, Pak ya. Iya. Wah, luar biasa nih. Ya kita di internet tuh diadu domba-adu domba, ya faktanya kita enggak paham ya, Pak. Iyalah, orang iyalah. Memang enggak ada apa-apa dan damai-damai aja gitu. Pak, berikutnya saya mau nanya nih, Pak. Kalau yang di atas ini menurut Kalimantan Timur apa nih, Pak? Kalau dalam tradisi kami Dayak Benua, kalau dia bulu enggang tunggal, ya, itu dia adalah orang yang tertinggi, maksud itu orang paling berani. Oh, pemberani. Ya. Lambang gitu ya? Ya? Dan ada batasan umurnya gitu nggak sih, Pak? Enggak, yang makin enggak ada. Batasan, ya. Jadi kalau anak kecil pemberani mungkin bisa diapresiasikan. Mungkin itu agak sulit, mungkin seperti ini. Orang yang punya status sosial. Oh, ini yang pakai itu. Kayak seumpamanya dia punya pengaruh. Oh, ya, tokoh-tokoh gitu ya, Pak ya? Tokoh-tokoh. Oh, mungkin baru dia satu. Oh, oke, okay, siap-siap. Ya. Terus kalau pembuatan mandau ini berapa lama sih, Pak? Biasanya? Kalau untuk mandau seperti ini yang berkelas bisa 1 tahun. 1 tahun? Ya. Lama juga. Satu tahun ini. Satu pembuatan? Iya, 1 tahun. Dan mandau bisa berdiri kayak keris juga ya, Pak ya? Yang itu, diseimbangkan. Itu keseimbangan. Ya kalau kita berbicara mistis sih, ya agak sulit sih. Iya. Ya, tapi sebenarnya kan. Itu kan mandau bagus gitu ya. Mungkin Marcel bisa pernah ngikuti konten Bu atau saudara yang lainnya. Iya. Pernah aku jelaskan. Oh pernah, itu ya, keseimbangan gitu ya, Pak? Bahwa ada yang keseimbangan, ada juga yang memang itu dari leluhur mereka mungkin. Oh keturunan-keturunan, iya benar. Ya. Tapi yang dari yang kita tahu ya, itu seimbang ya Pak ya, ketika berdirikan ya. Iya betul. Ya terima kasih banyak ya Pak. Kita sama-sama. Mau lanjut lagi nih, mengenal adat yang lainnya nih. Ini? Ya, boleh saya cabut. Nah siap, ini saya kembalikan nih Pak. Sama-sama. Terima kasih banyak, sukses dan sehat terus Pak. Oke, yuk lanjut lagi guys, kita ngobrol sama yang lain yuk. Nah guys, ini tadi kan Kalimantan Timur, ini ada dari Kalimantan Barat nih. Dan ini kemarin udah ketemu, tapi nggak pakai pakaian adat. Sekarang pakai pakaian adat nih, langsung aja kita samperin. Nah ini, halo Bang Yohanes. Halo. Halo juga. Mantap. Ketemu lagi kita, sini ya. Ini siapa namanya Joy. Bang? Joy. Bang Joy, ya. Oke. Beliau saya mau juga pelaku budaya di Kalimantan Barat sama di Jakarta. Woi siap. Saya mau ini nih bang, nanya-nanya. Kemarin kan kita ketemu nggak pakai pakaian adat nih. Sekarang pakai pakaian adat. Saya mau nanya artinya apa nih sebenarnya? Boleh Pak ya? Boleh ya? Nih. Mungkin dari mana nih? Ini dulu nih yang paling kelihatan mencolok banget nih sebenarnya. Ini tulang kalung, apa nih? Kalung agit. Agit. Ya namanya kalung agit. Kalung agit tulang ini apa khas ini? Kalimantan Barat, suku Kanayan, Dayak Bukit. Tulangnya tulang apa ini? Kalau biasanya dulu itu bisa pakai taring beruang. Oh ini taring ya? Ya, kalau ini depan ini taring macan. Oh, taring macan. Ya, ini taring babi. Ini mana yang taring babi? Yang ini? Ini taring babi. Oh, ini? Oh, campur-campuran? Campur. Oh, I see. Ini batu pego. Apa tuh pego tuh apa ya? Pego itu jadi batu aksesoris orang tua zaman dulu. Kayak begini nih, kayak manik dia.
buatan atau alami dia alami. Maksudnya? Alami. Alami ya? Alami. Emang warnanya hijau gitu ya? Iya, hijau kebiruan. Kayak giok-giok gitu ya? Iya. Oh. Ini dipercaya bahwa pada zaman dahulu itu ada fungsi secara... Oh, buat perlindungan ya, diri gitu-gitu ya? Nah, oh. Terus ini, kan kalau Kalimantan Timur tadi bulunya tuh cuma satu. Ini ada tiga nih, artinya apa beda atau gimana, Pak? Kalau bulu sebenarnya memang dipakai itu nggak banyak ya. Jadi hanya kayak tambahan aksesoris. Kalau zaman dulu memang ada arti. Hmm. Nah, seperti apa artinya mungkin nanti orang yang lebih tua lah yang lebih paham. Oh, yang lebih paham. Oh, kalau sekarang aksesoris ya kalau anak mudanya ya? Dan untuk bulu khususnya kalau untuk style baju ini kan ini khususnya subsuku Dayak Kanayat. Dan subsuku Dayak Kanayat ini disebut baju oncet. Baju oncet atau tubuh oncet biasa disebut itu. Dan untuk bulu ini biasanya ini dipakai oleh subsuku orang Iban atau orang Hulu. Daerah orang Hulu itu baru menggunakan bulu. Nah, ini cuman dikreasikan. Sebenarnya ini kita pakai bulu sabang merah atau bulu rinyuang kalau apa tuh rinyuang tuh apa ya? Sabang itu, merah tuh. Burung enggak tuh? Dia daun. Daun. Daun sabang. Oh, I see. Terus ikat kepalanya nih ini apa nih? Ini tengkulas. Apa tuh fungsi dipakai hanya untuk orang tertentu atau semua? Enggak. Memang apa namanya? Udah bawaan dari subsuku Kanayan. Oh, orang Kanayan berarti banyak yang pakai ininya ya? Iya. Oh, I see. Terus ada lagi nggak nih yang udah. Ini ikat pinggang biasa? Biasa ini. Panding. Apa? Ini bikinan. Bikinan sendiri juga. Dan semuanya motifnya kayak gini atau beda-beda, Bang? Beda-beda sih. Beda-beda? Beda-beda. Oh, nah, I see. Aslinya dari bahan tembaga. Iya. Bahan tembaga. Tembaga. Untuk sekarang kita kreasikan, jadi dibuatlah cetakan. Oh, oke. Dicetak. Nah, berikutnya nih saya mau nanya tentang tato. Saya ngobrol sama Pak Eda Steven Lalung. Kalau di wilayahnya Pak Eda, dia nggak bertato katanya. Iya. Kalau di Kalbar, Kanayan, ada artinya nggak, Bang, kalau tato? Tato... Kalau orang kita Kanayan sebenarnya tato itu ada yang menggunakan nada artinya, ada juga yang hanya hiasan. Oh, fashion gitulah ya. Tapi yang ada hiasan itu, yang fashion itu kan sekarang modern. Iya. Mau gambar apa aja bebas. Oh, asal tempel aja ya. Iya, tapi kalau yang kayak model-model apa khas Dayak ya seperti ini. Ini adat Dayak. Iya. Motifnya. Kalimantan. Iya. Kalau ada kepercayaannya? Kalau kepercayaan itu biasanya gambar tato itu gambar tato tapak. Hah? Tapak tangan gitu? Bukan. Jadi tapak itu kayak apa namanya? Gambar khusus yang dipakai orang-orang tertentu. Biasanya dipakai itu untuk penjagaan diri. Oh, penjagaan diri. Iya. Kepercayaannya gitu emang ya? Iya. Terus kalau yang di leher nih fashion atau adat fashion juga? Fashion ini khas Iban. Khas Iban? Iya, khas Dayak Iban, rangkong. Oh, khas Dayak juga itu? Iya, khas Dayak juga. Kepercayaannya untuk, ada nggak? Kalau dulu itu untuk penjagaan diri juga. Oh, emang di leher gini, Bang? Iya. Karena mencolok banget nih tato di situ. Iya, di leher jadi mencolok kayak, banget. Iya, pas kita lihat, gampang dikenalin jadi. Betul. Jadi dan, memang ciri khas Iban, kalau di leher ini namanya rangkong. Rangkong? Iya. Oh, oke. Pantang Iban kan, kalau tato Iban itu. Iya. Mungkin saya bisa sedikit tambahkan filosofinya. Boleh. Nah, khusus untuk Dayak subsuku Kanayan, karena banyak subsuku di Kalimantan Barat. Dan untuk Kanayan sendiri sebenarnya tidak banyak tato. Terlebih untuk cewek tidak ada tato di subsuku Kanayan. Oh, cewek nggak ada? Nggak bertato? Di subsuku Dayak Kanayan. Tetapi adanya di subsuku Dayak Iban. Seperti yang beliau pakai saat ini. Oh, termasuk yang ini Iban. Ini lebih kepada Iban. Iban. Nah, dan juga Iban selain ini ada bunga terung di bagian dada. Ya, bunga terung. Ya, mungkin bisa kita lihat. Nah, ini. Oh iya, ini. Apa tuh bunga terung tuh? Bunga terung pada filosofinya ini adalah mereka yang sudah jauh berjalan, mereka yang dia sudah mampu. Artinya tuh udah dewasa lah dia. Dia dewasa dan dia udah pergi ke negeri orang atau dia merantau. Dia sudah perjalanannya sudah jauh, pengalamannya sudah banyak. Dan untuk khusus tato di sini sendiri ini biasanya tokoh-tokoh adat tertinggi yang menggunakan tato di sini karena dianggap di Iban itu jika sudah ada tato di sini itu artinya sudah bisa mengendalikan diri, sudah bisa mengatur bahasa, tata cara dan khusus udah mampu untuk mengetahui adat istiadat. Oh, kayak artinya ini lebih hati-hati. Kayak ini ya, kayak udah dites psikologi kalau di kerjaan-kerjaan ini udah lulus nih gitu. Dia tidak sembarangan. Oh, enggak sembarangan. Kata atau mengeluarkan tentang bahasa. Terus Bang, kalau misalkan ada orang asal ngikutin aja nih masang tato gini, ini bisa kena ini enggak?
Kalau sekarang gimana ya mau bahas ya? Iya kan, kan kita nggak tahu. Sih. Iya, ya? Oh, udah banyak kayak gitu. Banyak yang pakai. Asal aja ya. Iya. Tanpa dites. Lebih banyak filosofi seninya. Oh ya, gitu. Sekarang jadi mengikuti. Oh ini lo gambaran orang tua dulu. Kita melestarikan budaya. Kita pasang. Oh iya. Pasang. Artinya tidak gitu. Semua itu diartikan bahwa orang yang menggunakan tato ini, oh punya keahlian atau punya kehebatan atau punya ilmu. Oh tidak, kalau sekarang enggak ya, karena fashion yang masuknya. Ya. Seni. Adapun seni ya. Iya. Itu sekarang lebih masuk ke seninya. Oh, oke. Okay. Seni tato. Nah, sekarang saya mau nanya tentang ini kan tadi kita sedang menjalankan sanksi adat ya. Iya. Mau nanya tentang sanksi adat. Kemarin kalau nggak salah Bang Yohanes ya yang bilang kalau di adat kayak misalkan ada orang mandi, terus sebelahnya ada perempuan oh, yang itu yang nggak sengaja pun dia bisa kena. Kalau di kampung bisa kena. Di kampung bisa kena ya? Bisa kena. Misalnya kayak saya mandi di sungai. Yeah. Saya udah ngeliat kanan kiri nggak ada orang nih, sendiri. Yeah. Nah tiba-tiba pas saya udah selesai mandi, tau-tau ada perempuan di sebelah. Yeah. Kelihatan sama masyarakat, nanti dilaporkan bisa kena. Oh karena dituduhnya mandi bareng. Iya. Yeah. Mandi bareng nggak boleh loh guys, ini luar biasa loh peraturannya loh. Nah, jadi sangat menjaga kedua, kemanusiaan. Misalnya, kayak Bang Joy ini nih, udah punya istri misalnya. Yeah. Saya main ke rumah Bang Joy, istrinya nggak ada, saya nggak boleh masuk. Karena, maksudnya gimana? Kalau main ke rumah Bang Joy, Bang Joy-nya sendiri? Enggak, maksudnya Bang Joy-nya Bang Joy-nya nggak ada, tinggal istri doang? Oh, nggak boleh masuk? Wah, luar biasa, mirip-mirip sama Islam tuh, karena emang nggak boleh berduaan yang bukan muhrim kalau dalam cara Islam kan? Bisa dikatakan salah satunya itu sumbang mata, artinya orang melihat itu tidak indah, tidak baik dilihat. Oh, luar biasa. Maksudnya tadi saya bilang yang di sungai berdua itu, iya. Nah itu sumbang mata. Terus kalau nggak boleh buat ribut di rumah orang, itu juga ada sanksi adatnya. Oh dan itu beda-beda ya? Beda-beda. Jadi kayak misalkan nggak sengaja nabrak orang sampai meninggal juga ada? Ada. Ada ya? Hukum adat itu setahu saya dari yang terendah sampai yang tertinggi itu ada. Oh oke. Jadi memang kayak gitu guys. Kalau dalam adat dan ini ya, kayak misalkan kejadian itu kan nggak sengaja nih bang, tetap kena bang. Itu kan kayak dia mandi nggak sengaja nih ada cewek gitu. Biasa kan dipanggil. Oh dipanggil dulu? Iya, dipanggil sama pengurus adat, nanti kan dipertanyakan. Oh. Gitu. Iya. Jadi, adat ini kan pada dasarnya bukan hanya untuk menghukum secara nominal berapa atau apa yang diberikan atau apa yang digantikan rugi, tetapi lebih kepada hukum untuk mawas diri. Oh, okay. Agar tidak mengulangi hal yang sama, biar nggak sembarangan mandi di tempat lain gitu ya? Betul. Oh, okay. Iya. Okay. Terima kasih banyak nih Bang, waktu ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih juga udah ngebantu kemarin sampai acaranya berjalan lancar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak juga Bang, penjelasannya tadi nih. Ya, yaudah. Kita lanjut lagi nih guys, ke adat-adat yang lainnya. Ada banyak lagi ya Bang ya? Ya, masih ada. Oke, siap. Terima kasih banyak Bang, saya pamit. Oke. Oke guys, nih sekarang gue sudah bersama Pak siapa Pak? Yohanes Abai. Ini dari Kalimantan mana Pak? Kalau Bapak? Saya dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Ya, oh iya siap. Sebagai apa nih Pak? Saya di lama berdomisili di Jakarta. Mm-hmm. Saya di dalam struktur Majelis Dewan Adat Dayak Nasional. Mm-hmm. Saya yang di sana saya bagian mediasi dan penanggulangan teroris. Oh iya. Namun di dalam Bakormat, saya komandan Badan Komando Laskar Pertahanan Dayak Nasional Jakarta. Oh, oke. Jadi komandan itu petingginya berarti dong ya Pak? Bukan. Komandan itu kayak sektor membawahi. Oh, sektor membawahi. Karena di sini ada panglima, ada sekjen. Oke. Nah, kalau ini Pak, kan di Jabodetabek nih ya, entah kenapa tuh warga Dayak atau Kalimantan dipandangnya serem aja. Nah, itu kan saya kemarin mau meluruskan kalau sebenarnya diajak ngobrol warga Kalimantan atau Dayak tidak menakutkan loh guys gitu kan. Sebetulnya tadi saya sampaikan juga bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Iya benar. Kita harus mengenal orang dulu. Oh mengenal dulu ya mengenal. Dia. Kalau sekarang Marcel itu juga kelihatan serem. Oh iya. Tidak bersahabat, tetapi ketika kita bertemu juga bersahabat. Iya. Betul. Mungkin saya juga serem ya. Oh iya, mungkin ya, kan? Orang ngelihatnya badannya gede loh. Ya kan. Serem. Iya betul. Tetapi ketika kita berkomunikasi. Ngobrol. Clear. Asik-asik aja apa, ya Pak ya. Apa yang permasalahan kita gitu. Itu kan yang menyebabkan makanya warga Jabodetabek memandang seram karena nggak kenal itu guys. Yeah. Makanya coba kenalan, cari tahu tadi di sebelumnya saya udah bahas tuh Pak, kayak arti-arti tulang-tulangnya.
ya kan, jadi masyarakat bisa teredukasi juga. Ya udah, terima kasih banyak ya Pak, tadi udah ya ngebantu juga dalam acaranya. Ya memang ini tugas saya. Tugasnya ya. Tugas okay saya untuk semua. Siap, bukan siap hanya di sini. Ha? Setiap ini mungkin saya akan. Oh hadir, akan ada. Wih ya, luar biasa. Pokoknya semoga sehat terus, bahagia terus, dan rezekinya diperlancar, dipermudah, semudah bernafas. Amin amin. Amin. Oke. Okay. Terima kasih banyak terima Pak. Terima kasih. Sip. Ke depan kita bisa berkolaborasi. Iya betul, dan mungkin saling mensupport. Tadi mungkin tanya Ibu Ida ya. Ibu Ida sedang kami oh, iya, Ibu mencoba Ida, untuk bertemu. Kami akan menanyakan asalnya dari mana. Oh, iya. Walaupun dia bukan orang Dayak, tetapi dia tinggal di sana, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selagi ya tidak merugikan nama dan iya betul citra baik Dayak ya, ya betul. Kami cukup terangkat. Oh iya, iya benar, semenjak Ibu Ida, semenjak Ibu Ida itu, dan pengobatannya pun di channel saya bahas itu beneran pengobatan ahli patah tulang. Benar. Gitu. Dan menurut Pak Lawadi juga di Kalimantan pengobatan seperti itu biasa dan banyak memang ya Pak ya. Memang banyak. Pengobatan banyak tradisional di Kalimantan banyak. Banyak. Nah, cuma kan anehnya kata-kata saya diolah-olah seolah-olah kontra sama Bu Ida, padahal ya enggak guys, enggak ada. Di Kalimantan bukan hal luar biasa itu. Iya, itu banyak ya, kayak gitu. Cuma yang dengan tempelan daun aja, kanker bisa, oh, bisa sembuh. Tapi kita percaya. Iya, karena ada ramuan tradisionalnya iya sendiri juga. Tetapi Pak, ada satu hal. Apa? Orang Dayak sendiri banyak yang nggak percaya. Oh emang iya. Nah, tapi kan itu kalau kita tarik dalam oh agama. Iya iya. Iya kan, bahwa Nabi Isa di oh iya punya kemampuan di tempatnya sendiri, iya ya nggak dipercaya, tapi tempat jalan, di tempat ya, lain dipercaya. Dipercaya itu. Iya benar. Itu jadi turunan ya. Oh iya iya. Jadi turun menurun dari kisah Nabi guys. Iya, jadi iya, bukan berarti yang banyak itu benar, bukan berarti yang sedikit juga salah. Iya. Jadi benar harus kita bilang benar, salah ya harus salah, harus tegas gitu ya Pak. Iya itu. Dan sekali lagi untuk menentukan itu harus kenal dulu ya harus Pak. Harus kenal, saling mengenal. Iya betul. Kalau jadi tanpa mengenal fitnah jatuhnya ya Pak ya. Iya. Ya, oke, okay, yaudah. Oke. Okay, terima kasih banyak ya Pak ya. Okay, yep. Sip. Oke, okay, saya pamit Pak. Yeah. Oke. Okay. Ya guys, udah sepi nih guys, udah pada pulang. Ternyata telat kita buat ngebahas tentang yang lainnya nih. Wah, di sini ada foto-foto dan ini panggung seninya, panggung budaya Katulistiwa. Ya. Nih, gue tutup videonya di atas nih. Oke. Okay. Gue akan tutup video ini dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal dari paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli supranatural. Yang mau nyantet guna-guna, welcome. Dipersilahkan. Tapi tidak sampai sekarang. Yaudah, tutup. Terbang.